pribadi dan pemerintah provinsi saya sangat prihatin. Terlalu banyak attachment ya dalam diri saya. Satu, ini ibu kota, ya tentulah dekat dengan keseharian saya di Gedung Sate. Dua, juga mantan wali kota yang dulu membidani perpindahan Bapak Litbang, Planning Gallery, Taman Sejarah. Belum bisa menyimpulkan karena polisi masih melakukan penyelidikan. Yang viral-viral juga belum tentu, jangan dulu dihakimi ya. Bisa saja oleh hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, kemudian tadi pelayanan publik, kegiatan pembangunan jangan sampai terhenti. Bisa gunakan aset Pemkot jika ada, kalau tidak aset Pemprov di Kota Bandung pun saya kira ada beberapa bisa dimanfaatkan. Silakan saja, yang penting kegiatan pelayanan publik tidak terganggu.